Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat anggota Tamu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Pius Trisbilani, S.Ip., M.Si., C.Fk., C.Sd. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Mulyanto Amin, S.Si., selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Perwakilan DPK Provinsi Sumatera Utara, Bapak Edio Oktain Pacitan, S.E.M.E.A.K. C.Sd. Selamat datang Bapak. Selamat datang kepada Bapak DPRI, Bapak Agus Dewan. Yang kami hormati, jajaran pejabat struktural dan fungsional, DPK Pusat dan DPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati, para wakil rektor Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati, dekan dan direktur Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati, para narasumber bidang hukum Aldera dan juga moderator. Yang kami hormati, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati, para dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, dan juga seluruh peserta kuliah umum dan bidang hukum Aldera yang kami bangga. Baiklah, untuk memulai kegiatan kali ini, mari bersama menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin disilakan berdiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami persembahkan puja dan puji syukur kehadiran-Mu. Engkau lah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau yang mengatur, dan Engkau pula yang mengatur segala-galanya. Atas segala rahmat dan karunia-Mu, serta mengharapkan petunjuk dan ridho-Mu, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan kuliah umum dan bedah buku Aldera di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkahilah acara kami pada hari ini, dan jadikanlah acara kuliah umum dan bedah buku yang kami laksanakan ini sebagai penimba khasanah pengetahuan kami dari nilai dan pesan yang terkandung dalam buku Aldera tersebut, serta sebagai penambah penguat tekad kami untuk membangun Universitas Sumatera Utara menuju universitas yang berdaya saing dan berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Allahumma ya Allah, kami menyadari bahwa cita dan perjuangan kami belum selesai. Perjalanan dalam mencapai cita-cita masih jauh. Oleh sebab itu ya Allah, hindarilah kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Serta berikanlah jalan keluar dari berbagai persoalan yang kami hadapi. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu undangan, tamu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan pagi ini, terimalah sebuah persembahan tari dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama telah kita saksikan penampilan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara membawakan tarian Tortor Adat Khas Sumatera Utara. Sebelum melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan pantun khusus kepada Bapak Pius. Mohon izin Bapak. Burung dara membuat sarang jauh di sana di Kota Pinang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pius Lestrilana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan kuliah umum dan juga bedah buku Aldera, di mana nantinya kegiatan ini menghadirkan narasumber yang akan membedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Dan sebagai acara puncak, bersama nanti kita akan mendengarkan kuliah umum dan juga keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Anggota 6 BPK Republik Indonesia. Tak lupa kami sampaikan pula kepada para seluruh hadirin dan juga tamu undangan untuk melakukan foto selfie dan mengabadikan video selama jalannya kegiatan hari ini dengan menandai akun Instagram Buku Aldera. Karena di akhir acara akan ada pengumuman bagi peserta yang beruntung. Baik Bapak Ibu, kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum dan bedah buku Aldera dari Rektor Universitas Sumatera Utara. Dengan hormat, Dr. Murianto Amin S.Sos., M.Si., disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan keynote speaker kita pada hari ini, Bapak Dr. Pius Lestrilanang, SIP, MSI, CSFA, CFRA, anggota komisi, anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta rombongan yang hadir, anggota DPR RI Bapak Gus Irawan Pasaribu, SCMM, para pembicara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Mahmud Siregar, SIMHUM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Hatta Rido, S.Sos., M.Si., para wakil rektor yang hadir,
para dekan fakultas di Universitas Sumatera Utara, direktur dan sekretaris direktorat di lingkungan Universitas Sumatera Utara, kepala badan dan pimpinan lembaga, para dosen dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu secara langsung mendengarkan acara bedah buku sekaligus juga diskusi mengenai buku Aldera, Politik Gerakan Politik Kaum, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 sampai 1999. Semoga acara ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua, terutama buat adik-adik mahasiswa sekalian. Ibu bapak, para peserta dan adik mahasiswa yang saya banggakan, pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pius, anggota BPK, anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di kampus Universitas Sumatera Utara. Dan juga kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi cerita yang telah ditulis dalam buku ini kepada adik-adik kami semua, ibu bapak para dosen, dan juga para undangan yang hadir pada hari ini, terutama para aktivis mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Kalau kita misalnya membaca terlebih dahulu buku Aldera ini, saya sudah membacanya sejak tahun lalu. Pada waktu itu kita dapat buku dari langsung dari Pak Pius di Hotel Century pada saat acara dengan Kemendikbud. Buku ini menceritakan mengenai sejarah dan bagaimana perjuangan mahasiswa pada waktu itu di masa-masa Orde Baru. Kalau dibandingkan dengan sekarang, masa-masa dulu, ya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat itu jauh lebih baik ketimbang dulu. Saya ini angkatan 92 pada saat mahasiswa, dan tahun 99 itu ya ikut ke jalan. Bahkan ini tadi saya sampaikan kepada Pak Pius dan Pak Gus Irawan, gelanggang mahasiswa ini dulu menjadi saksi sejarah tahun 97-98. Ya di sini berkumpul banyak orang, bahkan kita kejar-kejaran dengan polisi, dengan tentara, dengan intel pada waktu itu di sini. Dan di hari gerakan turun ke jalan, ya titik, salah satu titik sentralnya ya di gelanggang mahasiswa ini, karena sebelahnya ini ada kantor senat mahasiswa perguruan tinggi. Jadi anak-anak yang dari ekstra, organisasi ekstra kulikuler, khususnya HMI, GMNI, GMKI, PMKRI dan lain-lainnya yang tergabung dalam kelompok Cipayung itu, ya kebanyakan kemari. Lalu kemudian ada aktivis yang tidak terstruktur, ya. Seperti misalnya banyak aktivis-aktivis yang juga kumpul di sini pada waktu itu. Jadi sejarah itu membuat waktu kami mau merenovasi ini, karena sayang juga nanti bisa hilang sejarahnya, Pak Bius. Jadi ini menjadi salah satu yang bisa kita rasakan sampai dengan sekarang, bahwa perubahan yang terjadi sejak reformasi itu sangat dirasakan oleh adik-adik mahasiswa. Sekarang orang sudah bisa menyampaikan apapun yang dia kendaki dengan bebas, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi. Perjuangannya sudah berbeda memang. Kalau dulu perjuangannya yang paling utama adalah menuntut tentang keterbukaan, menuntut tentang banyak hal yang berkaitan dengan hak-hak politik, ya, warga negara. Sekarang tuntutannya sudah berubah. Tuntutan sekarang ini lebih diarahkan kepada inovasi, penguatan kapasitas, karena tidak ada lagi yang dilarang untuk mendapatkan sesuatu. Tidak lagi hambatan kita untuk bisa berkreasi, apapun itu. Bahkan kompetisi-kompetisi misalnya sekarang dalam bidang politik dan seterusnya, termasuk juga mendapatkan pekerjaan,
itu sudah sebebas-bebasnya bisa dilakukan. Tinggal kita mengisi bagaimana proses ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Lantas juga memperbaiki, menyempurnakan seluruh aturan-aturan agar hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu bisa terlindungi oleh undang-undang. Nah, nanti akan diceritakan oleh Pak Pius sebagai seorang pelaku langsung, aktor langsung pada waktu itu. Jadi kalau tahun 98 pada masa Orde Baru, Pak Pius ini sangat terkenal di kalangan para aktivis dan mahasiswa. Karena beliau lah yang salah seorang tokoh mahasiswa pada waktu itu dan tokoh gerakan pada waktu itu yang terus-menerus tanpa takut, tanpa gentar menghadapi kekuatan Orde Baru pada waktu itu. Saya juga membayangkan gimana Pak Pius waktu itu menghadapi, karena beliau berjuangnya di daerah sentral, di sekitar Pulau Jawa dan Jakarta. Kalau di sini mungkin intensitasnya masih tidak begitu seram dibandingkan dengan pada waktu itu di Jawa maupun di Jakarta. Sehingga kita perlu mendengarkan secara langsung sebetulnya pada waktu itu apa yang dirasakan oleh Pak Pius, untuk bisa kita dengarkan, lalu sekarang kita rasakan bagaimana perubahan terjadi. Sejarah menjadi penting untuk kita ketahui, karena tanpa sejarah hidup ini tidak akan pernah bisa menatap masa depan. Jadi tidak boleh kita meninggalkan atau melupakan masa lalu. Masa lalu itu dijadikan sebagai dasar untuk bisa memotivasi kita menatap masa depan. Jangan pernah melupakan sejarah, kata Bung Karno. Sehingga pada hari ini, pagi ini, kita beruntung bisa mendengarkan langsung dari tokoh dan pelakunya pada waktu itu, sehingga kita bisa merasakan bagaimana perjuangan itu mengkonektivitikan antara satu dengan yang lain para aktivis. Saya tidak akan memperpanjang ini. Semoga acara ini bisa adik-adik mahasiswa dapatkan pelajaran penting, terutama tentang sejarah dan bagaimana perjuangan itu dilakukan pada waktu itu. Lalu kita bisa menetapkan satu titik untuk bisa menatap masa depan menjadi lebih baik untuk Indonesia, NKRI yang lebih baik, yang diisi oleh inovasi dan produktivitas untuk memperkuat jati diri bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Pius dan para narasumber. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara kuliah umum dan bedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 dengan resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas kata sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kuliah umum dan bedah buku Aldera. Mohon izin kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga para mahasiswa yang telah berhadir. Sesaat kita dimohonkan untuk berdiri untuk melakukan sesi pemotretan. Dimohonkan ketersediaan daripada para tamu undangan dan juga mahasiswa untuk berdiri di tempat. Dan rekan-rekan media dipersilahkan mengambil dokumentasi. Baik, posisi akan dipimpin oleh saya. Pertama kita akan melakukan sesi formal. Rekan media bersedia? Hitungan ketiga dalam 3, 2, 1. Ya, posisi selanjutnya kita mengepal tangan kanan. Baik, oke. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Selanjutnya foto bebas. Berikan senyuman terbaiknya dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Serangkaian dengan kuliah umum dan juga bedah buku Aldera pada hari ini, mari bersama menyaksikan pemutaran 3 cuplikan video, yaitu video lomba reels, video lomba resensi buku Aldera, dan video pengantar buku Aldera. Selamat menyaksikan. Bikin reels dapat uang 1 juta, emang bisa? Bisa dong. Kamu cukup unggah reels yang keren tentang acara kuliah umum dan bedah buku Aldera. Pastikan kamu mengunggahnya paling lambat H+1 setelah acara dan invite @bukualdera sebagai kolaborator. Jangan lupa follow akunnya juga ya. Yuk, pahami ketentuannya. Peserta kuliah umum dan bedah buku dapat mengikuti lomba reels berisi kuliah umum dan review buku Aldera. Peserta wajib follow akun @bukualdera. Peserta membuat reels, mengunggahnya di akun IG pribadi, dan invite @bukualdera sebagai kolaborator. Gunakan tagar Lomba Reels Aldera, Buku Aldera, Aktivis 98, dan Aldera Kampusmu. Reels diunggah paling lambat H+1 setelah kuliah umum dan bedah buku. Penilaian juri dilakukan H+3 pukul 20 WIB. Penilaian dilakukan jika peserta lomba memenuhi kuota minimal 10 orang. Aldera akan memilih 5 reels untuk ditampilkan di akun @bukualdera. Aldera akan menentukan 3 peserta sebagai pemenang dengan kriteria penilaian, menarik, likes, views, dan comments. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Hadiah pemenang 1, 1 juta rupiah, pemenang 2, 750 ribu rupiah, dan pemenang 3, 500 ribu rupiah. Pengumuman pemenang akan ditayangkan di akun @bukualdera pada H+4. Saat penayangan video pemenang ada di Yayasan Aldera. Gimana? Sudah siap memenangkan hadiahnya? Yuk unggah reelsmu sekarang! Ikuti sayembara resensi buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Pembukaan dan penerimaan resensi dimulai tanggal 28 Oktober 2022 dengan total hadiah Rp26 juta rupiah. Setiap peserta juga akan mendapat akses berlangganan gratis kompas.id selama 1 bulan. Jumlah hadiah untuk kategori mahasiswa adalah juara 1, 5 juta rupiah, juara 2, 3 juta rupiah, juara 3, 2 juta rupiah, harapan 1, 2, dan 3 berjumlah 1 juta rupiah. Pajak hadiah akan ditanggung oleh masing-masing pemenang. Perhatikan syarat dan ketentuan saat akan mengikuti sayembara resensi buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Informasi lebih lanjut bisa dilihat kembali pada unggahan akun Instagram @gwp_id dan @bukukompas. Perhatikan juga alur pendaftaran sayembara resensi buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 sebelum mengunggah resensi ke website gwp.id. Alur pendaftaran ini tentunya juga bisa dilihat pada unggahan akun Instagram @gwp_id dan @bukukompas. Pastikan tidak ada yang terlewat dan semoga berhasil. Kami tunggu unggahan resensi teman-teman ya. Selamat menulis! Aldera adalah organ gerakan yang dibangun khusus untuk
menggalang kekuatan rakyat dan mahasiswa untuk mengejar demokratisasi di Indonesia. Organ ini dibentuk dari kantong-kantong pergerakan mahasiswa dari berbagai kota, ya. Tapi lebih banyak berasal dari Jakarta, Bogor, Bandung, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Organ-organ ini sudah lama bergerak sebelum kemudian melebur diri menjadi Aldera. Aldera ini diorganisir semi partai kader. Jadi kita fokus bagaimana kita menggerakkan reformasi, ya, dan melawan kediktatoran rejim Soeharto. Aldera berperan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia karena memang tujuan utamanya adalah demokratisasi itu sendiri, dan kita berjuang sedari muda, ya, melatih diri untuk belajar teori-teori perubahan, dan pada akhirnya kita sadar bahwa rejim ini mau tidak mau harus diturunkan dan diganti dengan rejim yang lebih demokratis. Ya, kita menghabiskan waktu cukup lama, ya. Gerakan mahasiswa ini kan muncul di akhir 80-an, ya, mengorganisir sendiri dari kasus-kasus tanah, buruh, dan sebagainya, ya, mengorganisir gerakan mahasiswa sampai pada akhirnya tahun 93 sadar bahwa kita tidak bisa bergerak secara sporadis, tapi kita harus bergerak terpimpin dengan disiplin, ya, ya, semacam partai kader lah, dan tujuannya jelas mewujudkan demokratisasi di Indonesia dengan taruhan nyawa sekalipun. Rezim Orde Baru ini mengkonsolidasikan kekuasaannya pertama dengan menyederhanakan partai politik, ya. Partai politik yang banyak dijadikan tiga, kemudian mengontrol, membuat politik masa mengambang, ya. Dan kemudian mengontrol semua kehidupan, semua aspek kehidupan masyarakat, ya. TV dikontrol oleh pemerintah, kebebasan pers tidak ada, hakim, pengadilan tunduk di bawah kekuasaan negara, di mana ada menteri kehakiman, kemudian ada dui fungsi ABRI, ya. Dan kekuasaan yang terpusat ini mengakibatkan juga tidak terjadinya pemerataan pembangunan, ya. Kekuasaan dan kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang, ya, Soeharto dan para kroni-kroninya. Saya pikir itu kondisi sosial ekonomi pada saat itu, ya. Soeharto memang melahirkan cukup banyak konglomerat pada saat dia berkuasa. Tapi ya, rakyat tidak menikmati apa-apa. Bahkan untuk kepentingan modal dan kekuasaan, rezim ini dengan gampang merampas tanah rakyat, ya, atas nama pembangunan. Dulu gerakan mahasiswa di era reformasi risikonya lebih tinggi, ya, karena kita berhadapan langsung dengan represi aparat. Kita demo aja bisa saja dipukulin, ditendang, ditangkap, bahkan bisa jadi ditembak. Nah, ada peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, Peristiwa Trisakti, kan itu resikonya saudara kita semua tahu. Dan ketika mengorganisir diri, kita belum punya alat komunikasi apapun pada zaman itu. Kita harus datang, bertemu, dan kemudian membuat agenda pertemuan selanjutnya baru bisa bergerak. Dan itu pun dilakukan secara sangat rahasia. Kita menggerakkan rakyat, membuat selebaran, membuat penerbitan bawah tanah, baru bisa bergerak. Sementara generasi informasi ini lebih gampang, karena apapun kejadian bisa langsung di-share di sosmed, ada grup WhatsApp, ya. Ada seluruh media lah, HP semua orang sudah punya, jadi lebih gampang. Dan represi dari aparat pun hampir jarang dilakukan. Kami Aldera ini relatif sepi dari pemberitaan, ya, karena
lebih banyak mengorganisir di bawah tanah. PRD lebih banyak publikasinya karena pada saat itu dilarang dan mereka ya mereka dianggap satu-satunya organ gerakan. Oleh karena itu saya pikir teman-teman Aldera harus menulis sendiri sejarahnya, ya, menulis sendiri keterlibatannya supaya generasi yang akan datang tahu bahwa ada pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aldera yang menghabiskan masa mudanya untuk fokus memperjuangkan demokratisasi di Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian telah kita saksikan bersama informasi terkait Lomba Reels, Bedah Buku Aldera, dan sekilas cuplikan video tentang buku Aldera yang dimana membuat kita semakin penasaran bagaimana sih isi daripada buku Aldera itu sendiri yang dialami oleh kader-kader Aldera. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan yang kami hormati, kita memasuki kegiatan puncak hari ini, yaitu kuliah umum sekaligus keynote speech yang akan disampaikan oleh anggota 6 BPK Republik Indonesia. Sedikit saya bacakan latar belakang daripada beliau. Beliau merupakan kelahiran Palembang, 10 November 1968. Beliau merupakan seorang aktivis dan juga politisi Indonesia. Beliau adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Menghabiskan masa mudanya untuk membangun jaringan perlawanan rejim otoriter Order Baru yang berujung pada penculikannya oleh satuan khusus militer. Meskipun diancam dibunuh, beliau tetap memberikan kesaksian di Komnas HAM pada 27 April 1998. Kemudian berangkat ke Belanda untuk menggalang dukungan dunia internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Mengayam pendidikan doktor jurusan administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2016 sampai 2018. Dan sekarang berprofesi sebagai anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut bersama yang terhormat Bapak Dr. Pius Lusri Lanang, SIP, MSI, CFRA, CSN. Yang saya hormati Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Murianto Amin. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara Bapak Edu Oktain Panjaitan, para Wakil Rektor, Dekan dan Direktur serta jajaran pejabat struktural di Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati juga sahabat saya anggota DPR RI Agus Gus Irawan Pasaribu, para narasumber Dr. Mahmud Siregar dan Dr. Hatta Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang bisa berada di ruangan ini di kampus pergerakan, kampus reformasi. Tadi rektor sudah bicara tentang keterlibatan para aktivis mahasiswa USU di dalam menggulirkan reformasi di Indonesia tahun 1998. Semoga mahasiswa-mahasiswa USU yang sekarang juga mewarisi nilai kejuangan dari para seniornya. Tadi di pengantar ada video, itulah tentang Aliansi Demokrasi Rakyat. Di awal acara ada 100 buku yang dibagi, ya. Ada yang dapat bukunya? Tolong diacungkan bukunya tinggi-tinggi. Ya. Nggak sampai 100. Waduh, masih banyak sekali yang diplastikin.
Ada yang dibagi. Kalau dibagi buku, tolong dibaca. Karena saya kasih kuis nanti dari buku itu. Ya, kuis pertama. Berapa kali nama saya disebut dalam buku itu? Hadiahnya HP, saya hitung 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 lewat HP. Kalau enggak ada nama saya, nama Megawati aja. Berapa nama Megawati disebut dalam buku itu? 1 2 3 4 5 lewat HP. Mau HP, hadiah HP lagi dari buku. Jadi buku ini halaman pertama bercerita tentang menolak bungkam, ya. Bercerita tentang penculikan saya dan kemudian kesaksian saya di Komnas HAM. Saya diculik 4 Februari 98. Dibebaskan tanggal berapa? Hadiahnya masih HP. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, sia-sia saya bawa HP, nggak ada yang dapat. Saya dibebaskan tanggal 3 April. Dan setelah ditahan selama berapa hari? Satu, dua, tiga, empat, lima. Selama 58 hari, ya. Meskipun diancam dibunuh, saya tetap memberikan kesaksian tanggal 27 April. Ya. Ancaman pembunuhan ini bukan ancaman kosong. Karena waktu saya di dalam sebelum dibebaskan, mereka bilang ada yang keluar hidup dan ada yang keluar mati. Ada 3 orang yang keluar sebelum saya, namanya Herman Hendrawan, Sony dan Rian. Herman Hendrawan diculik setelah saya. Sony dan Rian diculik waktu saya masuk sudah 8 bulan. Rambut mereka sudah gondrong. Pas saya pulang, sebelum pas di dalam kita bikin perjanjian siapa yang keluar duluan nanti, ya tolong kita saling cek kalau kita sudah keluar nanti apakah kita benar-benar pulang atau tidak. Waktu saya pulang sampai di rumah, saya langsung telepon teman saya Santoso wartawan untuk mengecek apakah Sony yang ditangkap, ya, sekitar bulan Juni tahun 1997, Rian juga sudah pulang ke rumah atau belum? Ternyata belum. Saya minta info lagi apakah Dedi Hamdun, Noval Alkatiri dan Ismail yang katanya sudah dibebaskan sudah pulang ke rumah belum? Ternyata belum pulang ke rumah. Saya berkesimpulan mereka semua sudah mati. Jadi ancaman, ya, pembunuhan ini bukan ancaman kosong. Oleh karena itu, pada saat sebelum memberikan kesaksian, saya mengontak teman dari Kedutaan Amerika Serikat untuk mengirimkan mobil, ya, yang akan saya pakai setelah memberikan kesaksian, ya, agar itu kan mobil, kalau mobil diplomat kan punya kekebalan diplomatik, tidak bisa ditangkap seenaknya.
Tapi pada akhirnya anggota Komnas HAM yang mengantar saya ke airport. Dari situ saya ke Belanda. Dalam di Belanda saya mendapat undangan dari Kongres Amerika Serikat untuk memberikan testimoni di sana. Tanggal berapa itu? Hadiahnya HP kalau bisa jawab. Satu, dua, tiga, empat, lepas HP-nya. Mungkin kalau HP nggak ada yang bisa jawab ini ya. Hah? Saya kasih hadiah sepeda mau nggak? Ya, saya kasih kuis nama-nama ikan. Di depan Kongres saya minta pemerintah mereka menekan pemerintah Amerika Serikat supaya menghentikan bantuan militer ke Indonesia. Esok harinya pemerintah Amerika Serikat langsung menghentikan bantuan militer. Dan keesokan harinya lagi saya bertemu dengan National Security Council, penasihat keamanan Amerika Serikat. Saya meminta agar pemerintah Amerika mencabut dukungan terhadap Pak Harto. Ya. Dan betul, ya, gak lama kemudian sebelum pada saat kerusuhan, ya, menjelang kejatuhan Soeharto, pernah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat langsung meminta Pak Harto mundur. Ya. Jadi kekuatan di bab pertama itu ada kekuatan kesaksian itu sendiri. Ya, kesaksian saya itu ibarat proklamasi kemerdekaan atas rejim teror, bebas dari ketakutan. Ya. Saya menyatakan bahwa kami tidak takut, saya tidak takut terhadap teror yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Ya, saya ikhlas mati demi demokrasi. Ya. Dan itu mengilhami banyak mahasiswa untuk kemudian berani melawan kampus Trisakti yang nggak ada sejarah selama saya jadi aktivis. Ya, ini kan kampus-kampus yang kampus borju ini. Ya. Tiba-tiba tanggal 12 Maret, 12 Mei ya, 12 Mei mereka turun ke jalan. Tiba-tiba nuntut Soeharto turun. Ditembakilah, ya, gugurlah. Berapa orang mahasiswa yang gugur? Voucher belanja aja deh kalau nggak mau HP. Ada berapa orang yang gugur? 4 orang. Kasih tuh voucher belanja. Kalau HP memang nggak tertarik, kasih voucher belanja aja deh, kasih. Ya udah dulu. Jadi gugurnya 4 mahasiswa ini menimbulkan kemarahan yang meluas di Jakarta. Ada kerusuhan 13, 14, 15 Mei. Ya. Untuk beli pulsa ya. Sama beli buku Aldera kalau belum dapat. Dan habis kerusuhan, mahasiswa menduduki Senayan, dan tidak lama kemudian, tanggal berapa? Pak Harto jatuh? 21. Kamu mahasiswa bukan? Mahasiswa mana? Oh, saya S3. Pantes tahu ke mahasiswa S3, tapi dari tadi diem aja. Ini hanya berlaku buat mahasiswa S1 pertanyaannya.
Jadi jarak antara kesaksian saya tanggal 27 April sampai Soeharto jatuh 21 Mei tidak sampai 1 bulan. Jarak antara Soeharto jatuh dengan berdirinya Aldera itu 5 tahun. Jarak antara Soeharto jatuh dengan diberangusnya gerakan mahasiswa tahun 1978 ada 20 tahun. Jadi perjuangan reformasi ini perlu waktu 20 tahun. Apa sih yang diperjuangkan para mahasiswa pada saat itu? Ya, tadi sudah disebut membangun demokrasi. Jadi zaman Orde Baru tadi sudah disebutkan ya. Bagaimana situasi kondisi sosial politik zaman Orde Baru? Di zaman Orde Baru nih, bahkan tuh sekedar bedah buku seperti hari ini. Ini kan bukunya buku kritis nih. Buku sastra karangan Pramudia Anantatur ya. Inisiatornya dibui selama 8 tahun. Berbahagia kalian hari ini bedah buku tanpa rasa takut. Dapat HP lagi ya. Tidak terhitung ya jumlah nyawa yang melayang, berapa banyak orang di penjara ya, karena memperjuangkan reformasi yang kita nikmati hari ini. Reformasi itu kalau saya mau sarikan sebetulnya pembatasan kekuasaan ya. Kekuasaan siapa yang dibatasi? Kekuasaan eksekutif, eksekutif tertinggi ya. Pak Harto berkuasa 25 tahun pada waktu konstitusi tidak tegas ya. Berkuasa selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali ya. Akhirnya diartikan ya bisa dipilih terus menerus. Mereka yang berkuasa lebih dari 10 tahun ya, itu pasti akan sangat berkuasa karena dia sudah menguasai banyak aspek. Jadi penguasa yang lebih bisa berkuasa lagi setelah memerintah selama 10 tahun, dia pasti akan terjumus ke dalam praktek-praktek otoritarian. Oleh karena itu, dalam konstitusi kita jelas membatasi masa berkuasa seorang presiden tidak lebih dari 2 periode saja. Dan ini merupakan dasar dari reformasi. Hari ini reformasi mendapatkan tantangan kembali karena ada upaya untuk kembali ke masa lalu. Lewat apa? Wacana apa? Ada yang tahu? Mahasiswa aja yang jawab. Pak Rektor, wacana apa? 3 periode. Saya pengen ngasih HP ke Pak Rektor, tapi HP-nya lebih bagus daripada HP yang saya bagi. Ya, tolong ditayangkan majalah Tempo. Ya.
akorbat kedua 3 periode Majalah Tempo tanggal berapa itu? Tanggal 6 ya? 6 Januari. Oh, 6 Februari. Ya. Setelah tahun lalu banyak menteri ya. Dimulai dari menteri siapa ya? Yang pertama. Hah? Sebelumnya? Hah? LBP sebelumnya? Yang pertama. Temannya Gus Irawan juga. Bedanya satu mendukung yang satu tidak. Nah, ada pengungkit lagi nih. Yang pertama Pak Mahmud MD, yang kedua Ketua MPR. Ya. Boleh berwacana penundaan pemilu katanya. Satunya menteri, satunya anggota DPR MPR. Coba bantu saya ya mencarikan bunyi sumpah jabatan presiden. Hadiahnya voucher belanja. Cepat, satu di belakang. Berdiri. Pakai mic-nya. Dibacakan, tolong bacakan. Ayo cepat. Wah, dia tunjuk tangan duluan sementara koneksinya lambat dan kuotanya habis. Kalau suruh googling cepat nih mahasiswa. Tes. Sumpah presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Diulangin, memegang teguh tapi memegang teguh apa? Diulangi. Demi Allah. Memegang teguh apa tadi? Memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Makasih, makasih. Kasih voucher. Kasih voucher belanja. Jadi presiden wajib memegang teguh undang-undang dasar 1945. Coba sumpah jabatan menteri. Ya, cepat googling. Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windya Meliza dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Sini saya akan membacakan lafal sumpah yang diucapkan para menteri, yaitu demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cukup. Ulangin. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan. Oke, cukup. Akan setia itu aja. Beliau setia enggak? Aku berjanji setia padamu. Tapi wacana aku tiap hari, aku boleh enggak selingkuh? Nah, gimana ceritanya? Coba kita ada anggota DPR RI di sini. Ya, kita ingatkan sumpah. Sumpah jabatannya seperti apa? Cepat. Ya. Mahasiswa ya? Mahasiswa bukan? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa S3? Enggak. Ya.
Baik, terima kasih. Saya Muhammad Farhan Rizki dari PISIP, Ilmu Administrasi Publik. Adapun lafal ucapan sumpah untuk anggota DPR yaitu demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya ingat tuh Gus Gusrawan, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ya dia udah enggak boleh aneh-aneh, udah cukup-cukup. Itu voucher HP voucher belanjanya. Udah punya udah dapat buku belum? Oh, udah. Berarti itu buat tambahan pulsa nanti kalau saya datang lagi untuk jawab kuis berikutnya. Ya. Sekarang kita lihat tanggapan partai terhadap ide ini. Bersyukur ya tidak disambut. Nasdem tidak menyambut, Demokrat tidak menyambut, PDIP tidak menyambut, dan partainya Gus Irawan juga tidak menyambut. Nah, bagaimana di Universitas Sumatera Utara ini? Saya dengar 70% mahasiswanya sekarang setuju perpanjangan masa jabatan. Ya. Hah? Setuju ide 3 periode katanya. Enggak tahu tuh. Hah? Coba saya mau bikin survei juga di sini deh. Ya. Tapi saya mau lihatkan dulu survei sebelum saya survei mahasiswa USU. Menurut Carta Politika di atas rata-rata di atas 72% masyarakat Indonesia tidak setuju terhadap ide-ide inkonstitusional. Coba saya pun menjani amandemen konstitusi, setuju enggak? Enggak ada yang setuju, 74 orang enggak setuju. Perpanjangan masa jabatan karena pandemi 70 yang tidak setuju. Karena pemulihan ekonomi berapa itu? 68. Coba nih mahasiswa ini, adik-adik jangan keluar dulu dong, acara belum selesai. Ya. Coba siapa yang setuju pada ide 3 periode? Enggak ada yang ngacung. Nanti saya tanya siapa yang enggak setuju? Enggak ada yang ngacung juga. Siapa yang tidak setuju? Ayo tinggi-tinggi dong tangannya, jangan malu-malu. Tapi tetap aja yang tidak ngacung ya, yang tidak ngacung saya anggap abstain atau mendukung. Ya, mana-mana? Wah, banyak juga di atas 70% ini. Coba yang tidak setuju tangannya dikepal. Dikepal. Bilang, hidup mahasiswa, teriak hidup mahasiswa. Saya teriakkan hidup mahasiswa, kalian teriak hidup mahasiswa yang keras. Saya teriak hidup reformasi, kalian teriak hidup reformasi. Saya teriak hidup demokrasi, kalian teriak hidup demokrasi. Kita coba ya. Hidup mahasiswa. Hidup reformasi. Hidup demokrasi. Aduh. Ya, karena waktunya nggak banyak, saya mau kasih kuis lagi yang lebih gampang deh biar HP saya laku. Siapakah nama kedua orang tua saya? Tadi ada loh di tayangan, kalau mau membaca ya itu yang angkat tangan. Ada duluan nanti kalau nggak bisa jawab. Perkenalkan nama saya Graciela Kacaribu dari Metrologi Instrumentasi. Jadi orang tua dari
Pak Pius, ayahnya bernama Jamilus Zainuddin, seorang profesor yang menjadi guru besar Fakultas Teknik jurusan Kimia, dan ibunya adalah Francisca Sri Haryati. Anda beruntung sekali dibuka baca, buka halaman yang pas. Tolong beri HP-nya, ya. Sebelum saya mengakhiri, satu quiz lagi, di HP lagi. Tanggal berapa? Tapi udah belum ya? Tanggal berapa saya memberikan kesaksian di depan Kongres Amerika Serikat? Yang perempuan dulu kayaknya yang jawab dulu. Perkenalkan, saya Salsabila Herman Seri Siregar dari Analis Farmasi dan Makanan pada tanggal 7 Mei 1998. Ya, Anda dapat HP. Masih ada voucher belanja ya? Ya udah, yang satu lagi. Ini gampang aja nih voucher belanja ya. Sebutkan tiga partai yang ada di zaman Orde Baru. Ada satu perempuan itu. Yang pertama Partai Golkar, yang kedua PDIP, yang kedua PPP. Salah. Oh, salah. Wah, ini pertanyaan udah salah. Ganti-ganti ah. Udah terlalu banyak yang angkat. Kita ganti-ganti, ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Aldera adalah nama organ aksi pertamanya. Aksinya di mana? Wah, itu bukan mahasiswa itu. Di mana aksinya? Nah, itu yang sana belakang. Ya itu. Kamu tadi udah jawab belum? Sudah jawab belum tadi? Sudah jawab. Udah. Tadi yang ada di sini satu. Ya. Ya, kamu ini pelajaran matematika, bukan pelajaran mengarang. Di mana? Di mana? Ada mahasiswa. Di mana? Oh, kamu orang Tasik kali. Ya. Untuk jawabannya Wisma Kompo Pecah. Wisma apa? Wisma Kompo Pecah. Kopo Pecah. Kopo Wisma Puncak. Kompo Puncak. Dikasih tahu ya sama itu ya, dokter depan itu ya. Hah? Enggak, ya udah kamu dapat ini voucher belanja aja. Baik, demikian selesai sudah ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Hidup reformasi. Hidup demokrasi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada keynote speech penyampaian kuliah umum dari Bapak Dr. Pius Lusri Lanang, SIP, MSI, CSRA, CSFA. Sedikit mengutip daripada buku beliau, Aliansi Demokrasi Indonesia, Bapak, yang dipetik dari Valentina Sagala, seorang advokat. Jadi tidaklah mungkin mempelajari gerakan politik kaum muda Indonesia
pada periode 90-an tanpa mengenal Aldera atau Aliansi Demokrasi Indonesia. Karena Aldera sendiri bukan cuma segelintir kaum muda, laki-laki dan perempuan kritis yang militan melawan rejim otoriter dan korup. Lebih dari itu, Aliansi Demokrasi Indonesia ini atau Aldera mengajukan diri sebagai bagian gerakan besar pro-demokrasi bersama gerakan buruh, tani, perempuan, agraria, lingkungan, masyarakat adat, pelajar, dan lainnya. Untuk apa? Untuk berjuang demi cita-cita masyarakat dunia yang berkeadilan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari bersama kita memasuki sesi diskusi Bedah Buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 yang akan menghadirkan dua narasumber luar biasa. Diskusi Bedah Buku kali ini akan dimoderatori oleh seorang jurnalis Kompas TV, Risa Rizka Yanti. Kepada moderator, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Sastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya tadi baru diingatin nih untuk openingnya untuk tidak cepat-cepat, jadi mohon maaf sedikit grogi jadinya nih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, menginformasikan sebelum memulai kuliah umum hari ini, Universitas Sumatera Utara menjadi kampus ke-29 yang menggelar kegiatan kuliah umum sekaligus bedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 sampai dengan 1999. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Untuk adik-adik sekalian yang sudah mendapatkan bukunya, nanti boleh dibaca dan berdiskusi. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Dr. Mahmul Siregar SH.M.Hum. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kepada Pak Mahmul, mohon kesediaannya untuk maju ke depan, Pak. Narasumber kedua kita ada Bapak Dr. Hatta Rido Esos MSP. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak, mohon. Saya informasikan sedikit, buku Aldera ini dicetak pertama sekali pada September 2022 ya Pak, dan menjadi buku mega bestseller karena saking banyaknya minat membaca untuk buku ini sendiri. Nah, hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa tentunya untuk melakukan bedah buku Aldera. Narasumber pertama saya berikan kepada Pak Mahmul Siregar SH.M.Hum. Bapak, mohon maaf seizin saya sampaikan bahwa durasinya 10 menit dari sekarang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang terhormat Pak Pius, Pak Rektor, Pak Gusriawan, para wakil rektor, para dekan, Bapak Ibu sekalian, yang kami banggakan adik-adik mahasiswa, khususnya para aktivis mahasiswa, dan yang kami banggakan rekan-rekan para aktivis 90 yang mungkin hadir di ruangan ini, ada Pak Pius, ada Pak Murianto Amin, ada Pak Rido Atta, ada saya sendiri, dan kawan-kawan lain para aktivis 90 di tempat atau gedung yang bersejarah ini, untuk pergerakan kita pada tahun 1990-an yang lalu. Sebenarnya saya sudah bingung apa mau disampaikan karena tadi video sudah menyampaikan semua, Pak Pio sudah menyampaikan semua. Ya, memang pergerakan mahasiswa di tahun 1990-an
khususnya dalam interval waktu 1993 sampai dengan 1999 ini sesuatu pergerakan yang sangat penting dan bagian dari sejarah demokrasi di negara ini. Apa yang kita nikmati saat ini, suasana demokratis yang kita nikmati saat ini, itu tidak bisa terlepaskan begitu saja dengan perjuangan pergerakan mahasiswa dan pemuda pada tahun 1993 sampai dengan 1999 itu. Adik-adik mahasiswa, pergerakan mahasiswa pada saat itu bukan suatu pergerakan yang muncul tiba-tiba saja. Itu sebuah gerakan masif yang sebenarnya sudah disemai sejak periode-periode mahasiswa, gerakan mahasiswa sebelumnya. Ada gerakan angkatan 66, kemudian ada peristiwa Malari tahun 1974, dan kemudian ada gerakan mahasiswa di sekitar di tahun 1990-an. Jadi ini bukan sebuah gerakan yang muncul tiba-tiba saja, tapi ini sudah disemai sejak lama. Nah, kenapa ini muncul? Karena pada saat itu banyak sekali faktor yang mendorong kenapa mahasiswa harus bergerak. Kenapa kita harus aksi? Karena selama ini pada saat itu diskusi-diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah selesai. Diskusi-diskusi tidak efektif lagi untuk melakukan perubahan. Pada saat itu kita membicarakan banyak hal. Kemudian sementara situasi dan kondisi sudah sangat memprihatinkan. Kondisi yang dialami oleh rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan. Dan itu tidak bisa diselesaikan lagi dengan diskusi. Maka ada sebuah kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan dengan cara-cara yang lebih konkret. Kemudian mahasiswa pada saat itu dan pemuda, khususnya mahasiswa ya, belajar pada pergerakan-pergerakan mahasiswa sebelumnya yang hanya didasarkan pada gerakan-gerakan aktivis elit. Kemudian gerakan mahasiswa yang sporadis. Sementara situasi sudah sangat membutuhkan. Oleh karena itulah ya muncul berbagai gerakan-gerakan yang lebih masif, gerakan mahasiswa yang lebih terstruktur, gerakan-gerakan mahasiswa yang lebih terencana dengan baik. Pada saat itu gerakan mahasiswa tidak lagi hanya elit mahasiswa saja, tapi sudah perluasan jaringan pada saat itu. Terjadi perubahan gerakan politik mahasiswa dan pemuda, sehingga gerakan itu yang semulanya hanya bertumpu pada mahasiswa, nah pada tahun ini, era ini, gerakan itu memperluas aliansinya. Sehingga muncullah koalisi-koalisi, aliansi-aliansi, dan berbagai kelompok-kelompok strategis dalam upaya untuk katakanlah menumbangkan rejim otoritarianisme pada saat itu. Nah, salah satunya kelompok besar yang muncul itu adalah Aldera yang mengkonsolidasikan semua mahasiswa khususnya di sekitaran Jakarta, kemudian Jawa Barat kalau saya tidak salah. Nah, ini sudah sebuah gerakan yang sangat besar, terorganisir dan semi kader partai, seperti yang diungkapkan tadi oleh Bapak Pius. Nah, buku ini sangat menarik. Waktu kita sangat singkat, buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca oleh semua kalangan, khususnya para generasi pemuda, generasi mahasiswa, aktivis mahasiswa, karena buku ini mengurai dengan sangat detail
mengurai secara rinci, sistematik, ya, dan kata-katanya tidak terlalu rumit untuk dipahami. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi? Bagaimana mahasiswa dan pemuda serta aliansi-aliansi dan koalisi dengan para petani, dengan para buruh, dengan para perempuan dan aliansi lainnya memperjuangkan demokrasi? Mahal harga demokrasi yang kita dapatkan saat ini. Karena itu perjuangan orang yang sangat banyak. Nah, buku ini juga menceritakan dengan sangat baik resistensi rejim pada saat itu. Kita menghadapi tindakan-tindakan dan kebijakan yang sangat represif, ya Pak Pius, ya. Mungkin Pak Pius di pusat tekanannya sangat berbeda. Nah, kita juga di daerah punya tekanan yang berbeda. Hanya mungkin lebih besar tekanan di pusat mungkin. Kebijakan-kebijakan yang sangat represif itu kita rasakan juga di daerah, Pak Pius. Tahun 1996 saya masih tergabung di ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia. Asep waktu itu ketuanya dari Universitas Padjajaran Bandung. Ya. Kita sudah tahun 1996 atau 1995 akhir, kita tuh para mahasiswa hukum sudah mengeluarkan petisi tidak percaya kepada presiden pada saat itu. Yang akibatnya oleh dekan pada saat itu kita diminta untuk mengamankan diri sendiri dan terpaksa kita harus libur kuliah selama hampir satu bulan karena dicari-cari, ya. Dan diharap, dan kita kemudian melakukan penataan untuk menyelamatkan organisasi pada masa itu. Ya, kenapa kita para aktivis mahasiswa hukum? Karena kita melihat hukum sudah mengabdi pada kekuasaan. Pada masa itu, tahun itu memang sangat berkembang studi hukum kritis, ya, critical legal study, yang mengajarkan bagaimana hukum itu tidak terlepas atau sangat didominasi oleh political power relationship. Dan itu bukan dalam buku, tapi dalam kenyataan kita lihat, maka kita bergerak. Nah, buku ini sangat penting bagi kita semua karena menunjukkan betapa pentingnya peran mahasiswa, peran pemuda dalam melakukan perubahan dan bagaimana memperjuangkan kebenaran untuk rakyat banyak. Jadi persepsi yang sama di antara gerakan mahasiswa pada saat itu didominasi oleh kata rakyat. Rakyat butuh pertolongan. Rakyat butuh para mahasiswa untuk ikut. Jadi ini bukan sekedar kelompok-kelompok yang disebut sebagai Menara Gading, ya, tetapi harus turun ke bawah dan ikut melihat dan memperjuangkan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa kita bergerak? Karena kita menganggap pada saat itu, buku ini juga menjelaskannya, bahwa political control sudah tidak berjalan. Karena perpolitikan pada saat itu memang sudah dinominasi oleh kepentingan elit. Juridical control, kontrol hukum juga tidak berjalan. Karena memang hukum sudah mengabdi pada kekuasaan. Maka satu-satunya jalan pada saat itu adalah social control, yang dijalankan oleh pressure group yang sangat terkenal namanya pemuda dan mahasiswa. Itulah isi buku ini. Buku ini sangat penting dan wajib Anda baca karena apa yang dituliskan dalam buku ini adalah sejarah kita semua di negara ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi bagaimana kita di Medan melaksanakan aktivitas di tahun ini. Tadi Pak Rektor sudah membicarakan bagaimana batu menghadapi peluru karet, bagaimana lemparan batu menghadapi meriam merica, bagaimana menghadapi gas air mata, pemukulan, penculikan, ya. Setiap jam 12.22 pagi kami harus di depan Fakultas Kedokteran itu untuk menunggu kawan-kawan yang dibuang dari truk karena sudah dipukuli, sudah diamankan, kemudian harus kita bawa untuk kita obati pada malam itu.
Terima kasih Dr. Mahmud Siregar SHM Home. Boleh tepuk tangannya dulu. Jika tadi kita sudah mendengarkan paparan dan pengalaman mungkin ya, dan sekaligus juga mengenai buku Aldera ini dari Dr. Mahmud Siregar SHM Home, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kedua kita, yakni Dr. Hatta Rido Esos MSP. Silakan Pak, durasinya sama, 10 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Mbak Risa ya. Yang terhormat Bang Pius, Bang Gus, ada Pak Rektor, serta seluruh mantan aktivis dan yang sedang beraktivitas, yang disebut aktivis ya. Adik-adik sekalian, generasi penerus, membaca buku ini walaupun baru dikirim kemarin itu seperti menonton sequel Jason Bourne. Ada Bourne Identity sampai Bourne Legacy. Saya bayangkan Bang Pius itu gimana menghadapi penculikan, penyiksaan dan doktrin, dan kemudian doa seorang ibu menguatkan Bang Pius untuk berjuang, untuk bersaksi di Komnas HAM hingga sampai ke Kongres. Jadi runutan beritanya sangat, ceritanya itu sangat enak dibaca ya. Persis, ini bisa dijadikan film ini, tinggal cari produser. Ya. Jadi saya kira itu bagian fakta sejarah. Ya, paradigma fakta sosial itu fakta sejarah. Ya, enggak mungkin kita hilangkan bahwa demikianlah pada masa itu pengorbanan itu memang harus ada untuk menciptakan sesuatu baru yang sama-sama diinginkan. Dari buku ini saya melihat Aldera ini rahnya itu, rakyat. Kenapa Aldera itu bertransformasi? Karena mula-mulanya itu berputar di sekitar aktivitasnya itu gerakan moral. Kemudian akhirnya bertransformasi menjadi gerakan politik. Gerakan politik artinya yang dituju, disasar itu adalah kekuasaan. Bagaimana kekuasaan yang otoriter itu harus ditumbangkan, ya. Turunkan harga katanya. Harga itu maksudnya harta dan keluarga. Bukan, walaupun sebenarnya kebanyakan memang revolusi-revolusi di negara-negara itu kebanyakan karena krisis ekonomi. Memang krismon waktu itu dipicu oleh kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi ya Bang Gus ya. Kebijakan Pakto Paket Oktober 1997 yang menyebabkan Indonesia itu kolaps. Dan kemudian akhirnya harus dengan Michael Kemdesis itu mendatangani perjanjian IMF yang akhirnya baru selesai berpuluh tahun kemudian seperti itu ya. Jadi saya kira ini sejarah ini sangat menjadi inspirasi bagi kita, walaupun seperti tayangan tadi dan dikemukakan oleh Bang Pius tadi bahwa masanya sudah berubah. Enggak mungkin adik-adik sekalian dipaksa untuk mengalami apa yang kita alami dulu, represif segala macam. Tapi adapun gerakan mahasiswa itu selalu dari tahun ke tahun, periode ke periode itu memiliki ciri yang sama. Yang pertama itu seperti tadi sebutkan, misalnya contohkan ada common issue. Common issue itu menjadi common enemy. Ada enggak common enemy-nya? Kalau waktu itu kan otoritarianisme kan gitu kan? Kekuasaan otoriter, represif. Karena pembangunan ekonomi dipicu dengan trilogi, yang duluan itu stabilitas, baru yang kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga pemerataan. Pemerataan ditaruh nomor tiga. Prioritas urutan itu menimbulkan prioritas bahwa stabilitas. Kalau ada gerakan politik, maka itu harus diberangus. Termasuk gerakan politik dari mahasiswa. Ya. Gerakan mahasiswa sampai pada tahun 77-78 itu kan NKK BKK. Di situ yang mengeluarkan kebijakan itu adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan Dr. Yusuf. Jadi waktu itu kita mengalami, kita itu, kalau saya itu di SMPT. SMPT itu tahun 94 itu yang mendirikan gedung ini. Itu tahun 94 enggak ada pakai dana USU, pakai dana alumni, ya. Nah, dan itu bagian dari sejarah karena ini juga hampir dibakar waktu itu. Waktu pergolakan bulan Mei itu ini hampir dibakar karena perbedaan antar organisasi mahasiswa. Jadi enggak semudah itu memang gerakan mahasiswa untuk menyatu. Selalu ada perbedaan seperti itu ya. Jadi SMPT itu WR3 itulah yang menentukan aktivitas-aktivitas kita.
Wakil Rektor 3 itu bidang kemahasiswaan waktu itu Pak Arlem. Tapi Pak Arlem tetap kasih kita kegiatan-kegiatan, ya tapi harus jauh dari politik. Walaupun waktu itu masih berlangsung mimbar akademik. Jadi mungkin ada sesi satu lagi, buku ini menginspirasi bagi kita sebenarnya. Kita juga harus buat buku seperti ini untuk menggambarkan bagaimana situasi waktu itu di Medan. Medan itu waktu itu pada saat bulan Mei menjelang kejatuhan Pak Harto itu, konsolidasi organisasi mahasiswa itu dilakukan berpindah-pindah kampus, ya, ya sama untuk menghindari represif dari aparat keamanan gitu, ya. Jadi pada waktu itu keluar kampus nggak bisa, bisanya itu setelah Amin Rais datang. Amin Rais janji datang, tapi kemudian batal. Tapi kemudian kita telepon Abdul Rasid, waktu itu mantan sekum SMPT yang sekarang di partai juga gitu ya. Akhirnya dia bawa lagi Amin Rais ke sini, berkeliling naik becak, malamnya sudah keluar di simpang kampus, ya. Jadi pada waktu demo akbarnya, kedokteran itu sudah sampai di DPRD Su itu ya, 10 km, buntutnya PISIP FKM itu masih di pendopo. Bayangkan panjangnya organisasi mahasiswa, mahasiswa waktu itu ikut demo. Sepanjang jalan itu panas terik, itu penduduk kasih air, kasih makanan, kasih apa. Enggak masalah ceretnya, cangkirnya enggak pulang tuh enggak masalah. Yang penting mahasiswa tolong ini tadi, rakyat ini amanat, pentitan rakyat ini kalian bawa gitu. Jadi begitulah sebenarnya. Sebenarnya Medan itu juga unik ya. Ini tadi disebutkan Pak Rektor di sentrum. Perlu juga daerah-daerah itu juga untuk membuat buku seperti ini untuk menggambarkan bagaimana kiprahnya, bukan hanya perwakilan Sumatera Utara di sana. Kalau di buku ini saya lihat yang tersebut Agresu aja nih Bang ya. Agresu ada, tapi sekarang kan ada Korkot, kelompok Cipayung itu menjadi motor bagi pergerakan di sini misalnya pronasional ya. Saya kira itu bahwa gerakan mahasiswa itu tadi harus ada common enemy-nya, apa common isunya. Yang kedua, tentu saja banyak pembelaan itu rakyat itu menjerit kalau terjadi himpitan ekonomi. Maka ini bisa menjadi pemicu. Persoalan ekonomi apa yang sebenarnya sangat menjepit, yaitu menjadi tema dari gerakan mahasiswa. Dan yang ketiga, tokoh. Tokoh ini yang saya sebutkan tadi sebenarnya enggak begitu mudah mengumpulkannya. Ya. Syaratnya tokoh tadi seperti tadi, berani berkorban dan tidak berafiliasi kepada siapapun gitu. Ya, jadi gerakan mahasiswa itu tetap dibutuhkan karena dalam konstelasi politik mahasiswa itu masuk dalam infrastruktur politik. Kelompok kepentingan, kepentingannya apa? Bukan kepentingan, bukan hanya tamat, tapi juga tadi membawa penderitaan rakyat, mendapat keluhan rakyat jika saluran aspirasinya sudah tersumbat, ya. Kalau sekarang kan alumni-alumni sudah pada duduknya kan semua sudah pejabat gitu kan, sudah ada jabatan-jabatan posisinya. Saya kira apa yang dialami dulu bisa menjadi pembelajaran ketika duduk nanti di pemerintahan seperti itu, ya. Jadi adik sekalian, karena waktunya singkat, itu yang saya sangat apresiatif terhadap penerbitan buku ini. Pak Rektor beruntung dari tahun lalu sudah baca, saya semalam saya sudah kesana sangat mendalam. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa untuk mengambil inspirasi dari buku seperti ini, bahwa mahasiswa itu posisinya adalah sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat. Banyak alumni-alumni mahasiswa itu bukan saja sekarang itu bekerja di sektor formal, tapi juga meneruskan apa yang dirintis oleh Stambu 80-an. Kalau di sini itu Bang Henry Saragi Bang, itu Serikat Petani, itu dikejar-kejar aparat juga di Asahan sana. Akhirnya membentuk dan menjadi Presiden Petani, dan sekarang banyak mahasiswa itu yang meneruskan di yayasan-yayasan Sintesa itu untuk menjadi pekerja sosial itu dari kalangan mahasiswa untuk gerakan moral tadi. Tapi suatu saat jika terjadi perlu ditransformasi menjadi gerakan politik, itu sudah siap untuk mengkonsolidasi gerakan-gerakan ekstra parlementer yang dalam banyak literasi itu disebut dengan people power. Tapi saat ini apa yang harus kita lakukan adalah membantu masyarakat, bangsa dan negara dari krisis, karena kita itu krisis itu bukan hanya domestik tapi imbas dari krisis global.
Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Seperti yang disampaikan kedua narasumber kita, buku Aldera hadir sebagai pengingat dan fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan bagaimana memperjuangkan hak rakyat. Dan buku Aldera menjadi refleksi sekaligus media pembelajaran untuk kita semua. Karena kita sudah mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita, maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun dikarenakan durasi waktu, mohon maaf sebelumnya kita hanya akan membuka satu sesi dengan tiga orang penanya. Bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya, boleh berdiri dan angkat tangan. Untuk tiga orang penanya, satu dari belakang boleh ke depan. Dari sebelah kiri, ada yang ingin bertanya? Dari sebelah kanan, belakang sudah ada. Ya, masnya yang baju putih, boleh maju ke depan terlebih dahulu. Dari, mohon maaf, kita ambil dulu dari sebelah kiri, satu orang. Ada yang ingin bertanya, boleh berdiri, angkat tangannya. Tidak ada? Sebelah kanan. Yang dari, maaf, dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Tadi sebelah kanan sudah ada satu mas yang baju putih. Dari sebelah kiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan baiknya yang di pojok sebelah kanan paling belakang maju ke depan. Kita masih ada satu lagi untuk penanya. Baiknya yang di depan boleh. Mohon disebutkan nama, fakultas, dan pertanyaannya mohon singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Silakan masnya. Oke, sebelumnya terima kasih buat kakak yang telah memberikan saya kesempatan. Dan perkenalkan, nama saya Leonardo Bonatua Manulang. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi gini kak, ini kan kita kan bahas tentang potret gerakan politik kaum muda, kayak gitu. Mulai dari 1993 sampai 1999. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang, ini berkaitan dengan politik kaum muda. Jadi saya tadi baru baca artikel juga dari berbagai media seperti detik.com dan segala macamnya. Saya ada melihat berita bahwa PN, Pengadilan Negeri, mengeluarkan perintah untuk agar KPU atau ya mengundur pemilihan presiden tahun 2024 menjadi bulan Juli 2025, yaitu diundur mulai dari keluarnya perintah tersebut, yaitu tanggal semalam 2 tahun 4 bulan setelah dikeluarkannya berita tersebut. Jadi tahun 2025 bulan Juli itu baru dapat dilaksanakan. Namun sering berjalannya waktu itu juga KPU juga ingin mengajukan gugatan, maksudnya ingin membantah hal tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apabila hal ini benar-benar terjadi, kan ini kan belum final nih, bakal ada ajukan banding kayak gitu. Apabila hal ini final dan perpanjangan masa pemilihan umum, pemilu jadi tahun 2025, apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah akan terjadi chaos? Apalagi ada kepentingan-kepentingan politik depannya dan kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Dan saya pikir ini sangat berbahaya, apalagi kaum-kaum muda yang sekarang sudah lebih melek intelektualnya, yang lebih kritis seperti itu, dan yang sangat sensitif, apalagi sekarang media sosial udah banyak sekali, pantang digoreng sedikit langsung hidup nih semangatnya gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang kurang literasi seperti itu, jadi apa yang ada di media langsung ditelan mentah-mentah tanpa dibaca secara detailnya. Jadi sebagai mahasiswa, bagaimana tindakan kami yang tepatnya agar kami tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dan tahu bersikap yang benar ke depannya seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin tadi siapa namanya, Di? Leonardo. Okay. Boleh selanjutnya? Baik, terima kasih kesempatannya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Teopilia Simarmata dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Stambuk 2022. Jadi saya ingin bertanya, jika pada zaman bapak-bapak sekalian, jika ingin menyampaikan aspirasi rakyat ataupun ingin mencapai kedemokrasian di negara ini, yaitu dengan cara unjuk rasa. Tapi di kita tilik ke zaman ini, banyak sekali mahasiswa yang ingin berunjuk rasa itu hanya karena ikut-ikutan atau ya hanya mengikuti arus, Pak. Jadi bagaimana sebagai mahasiswa di era sekarang ini kami menyampaikan aspirasi rakyat itu secara bijaksana dan lebih elegan gitu, Pak, tanpa anarkis gitu, Pak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Anastasia. Selanjutnya
Perkenalkan, nama saya Treci Damanik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Stambuk 2022. Izin Pak, saya ingin bertanya, baru-baru ini ada berita yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa, yaitu salah satunya itu BEM di Indonesia itu jadi menurun popularitasnya Pak, dikarenakan mahasiswa itu pada umumnya tidak mau lagi menyebarkan aspirasi mereka karena ada pandemi COVID juga ya Pak sebelumnya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar mahasiswa ini mempunyai suatu kemauan lagi kayak menyampaikan aspirasi, karena kan pemerintah kita sebenarnya kan perlu juga dikritik oleh mahasiswa agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Treci Damanik. Kita sudah ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk. Mau saya bacakan terlebih dahulu Pak pertanyaan tidak, atau? Tidak, bisa ditangkap. Oh, kalau bisa cuma masuk, tiga. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Yang pertama tentang putusan pengadilan. Sebenarnya di sini yang jawab kan. Tapi ada ya, kewenangan pengadilan itu kewenangan absolutnya. Pemilu dan pilkada serentak itu produk dari Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan binding. Tak ada yang boleh lembaga peradilan lain untuk menggugurkan itu. Apalagi jadwal itu sendiri sudah termasuk bagian dari undang-undang. Undang-undang yang dikeluarkan, sehingga keputusan untuk itu saya kira harus ditinjau dari kewenangan absolut dari lembaga yang mengeluarkan. Apakah itu bisa berlaku atau tidak? Yang saya tahu, kalau MK itu sudah memutuskan, yang bisa mengkoreksinya cuma MK sendiri. Itu hasil dari amandemen konstitusi. Jadi itu kita, seperti saran Bang Pius tadi, kita harus taat konstitusi. Yang kedua? Yang kedua tadi Pak, pertanyaannya mengenai fenomena unjuk rasa yang sekarang unjuk rasa, ikut-ikutan ya. Pak katanya. Iya, iya. Gimana? Dulu, mahasiswa itu apalagi USU itu seksi. Satu suratnya itu diperbutkan oleh kelompok kepentingan. Saya cerita waktu Pilgub yang bertarung dua jenderal, satu incumbent, satu ketua DPRD. Satu datang delegasi membawa ke SMPT untuk satu orang dari 25 anggota SMPT itu per orangnya diberi kereta. Kereta itu apa ya? Kok di sini itu motor, Pak. Bukan kereta api Pak, ya itu motor ya, motor, sepeda motor. Satu lagi datang mau kasih uang jutaan per orang, hanya untuk satu surat yang mewakili mahasiswa Sumatera Utara bahwasanya figurnya cocok. Lalu apa yang diambil SMPT? Tidak ada satupun yang diterima. Kita memilih untuk berunjuk rasa di DPRD dan diterima. Kita sampaikan konsep atau PR yang harus dikerjakan oleh calon gubernur berikutnya untuk Sumatera Utara. Itu yang kita laksanakan ya. Jadi memang betul bahwa kritik kepada pemerintah, kepada pemegang kekuasaan itu penting untuk menciptakan keadaan yang lebih baik lagi ya. Tapi salurannya nih memang kita pilih waktu itu, kita menghindar dari kooptasi kepentingan-kepentingan tertentu ya. Makin lama makin canggih itu produk rekayasanya kan, seperti itu ya. Ya. Kemudian berikutnya apa tadi? Yang terakhir Pak, pertanyaan mengenai BEM yang mungkin popularitasnya sudah menurun mungkin akibat COVID-19. Bagaimana sih Pak supaya lebih eksis lagi Pak untuk ini kan suara? BEM ini pada mau ketemu lagi nih tanggal 5 ya. 5 selama seminggu itu di UIN Ciputat ya. Itu BEM-nya tuh karena sudah sampai beritanya kan gitu kan. Dari gubernur itu akan ngumpul di UIN Ciputat untuk apa agendanya misalnya begitu ya. Ya saya kira tidak seperti kami dulu lah SMPT yang zaman NKK-BKK itu ya, badan kegiatan kemahasiswaan, badan koordinasi kemahasiswaan itu ditangani oleh wakil rektor. Kita itu enggak turut campur untuk menentukan kegiatan kemahasiswaan. Tapi seperti tadi, mahasiswa itu gerakan moral, ya gerakan moral. Mahasiswa juga belajar bagaimana untuk berorganisasi melaksanakan pemira ya. Kita sistem pemilu kita ini ya memang rumit.
rumit tapi akuntabel, ya. Nah, seperti itu kemudian diturut oleh mahasiswa dari pemira. Cuma di situ yang belum ada bawaslunya. Jadi setiap pemira di USU, KPU-nya dikejar kemana-mana karena nggak ada bawaslu yang untuk menyelesaikan sengketa. Itu proses belajar gitu ya. Nah, jadi saya kira adik-adik sekalian, bahwa BEM ini TLO-nya itu harus dirubah, ya, TLO-nya harus dirubah termasuk untuk pemilu itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi bentuk kritik itu yang pertama ya tentu saja untuk men-sharing informasi itu harus ada literasi media. Kita itu harus mampu untuk menyaring berita. Karena memang sekarang memang ada pekerjaannya yang ingin mengadu domba. Memang itu kerjaannya dibayar untuk itu gitu. Ya, bajar-bajar itu. Jadi adik-adik mahasiswa ini dengan potensinya yang penting hati kalian itu harus nyatu dulu. Kalau enggak nyatu ini susah. Di buku ini juga digambarkan ya. Misalnya ya, ketika Pak Harto itu turun, sementara mengejutkan karena secepat itu dia turun. Tapi kemudian digantikan oleh Habibie. Begitu Habibie diganti, mahasiswa kan terpecah, ada yang pro dan kontra. Aldera itu menolak. Tapi ada HMI dan Pemuda Muhammadiyah membacking Habibie misalnya seperti itu. Nah, jadi kan sudah terpecah, ini jangan sampai terjadi pecah karena isunya itu kan sama. Isu kepentingannya itu penderitaan itu misalnya sama, ya. Bagaimana misalnya supaya tidak terjadi kelangkaan minyak kita, ini tidak terjadi kelangkaan gas, bagaimana menindak pelaku-pelaku penimbunan barang-barang ini, yang itu kan langsung rakyat, tapi payah mengartikulasikannya, mahasiswa lah yang mengartikulasikan itu. Tapi mahasiswa harus punya data, ya, based on data, jangan hanya isu, ya, didatangi benar-benar bagaimana sebenarnya ini mulai terjadi misalnya kelangkaan gas. Itu pasti memang namanya sistem ekonominya seperti ini ya, bahwa mungkin ada oknum-oknum yang melakukan malpraktik dalam ekonomi seperti itu. Saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Mahmul mau menyampaikan juga. Oh ya, baik. Pertama tadi sudah direspon sama oleh Pak Ridho Atta. Yang pertama memang benar bahwa ketika kita berbicara tentang putusan pengadilan negeri tadi, meskipun itu sesuatu yang belum inkrah, secara doktrin tadi pas yang disebut oleh Pak Ridho, bahwa dalam hukum itu ada namanya kompetensi absolut, ya. Nah, ketika pengadilan yang tingkatnya lebih bawah kemudian mengkoreksi sesuatu yang sudah disebut dalam undang-undang dan kemudian sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi persoalan dalam kompetensi absolut daripada putusan itu. Nah, karena bunyi undang-undang dan keputusan MK yang sudah menyebut tentang pemilu termasuk tanggal-tanggal pelaksanaannya, itu berarti bagian dari bunyi undang-undang. Dan itu level pengujiannya secara kompetensi absolut tidak berada pada pengadilan negeri, tapi berada pada Mahkamah Konstitusi. Dan itu sebenarnya kalau nggak salah sudah pernah dikoreksi ya, diputus ya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi itu persoalannya nanti adalah pada persoalan kompetensi absolut. Berikutnya, pertanyaan kedua adalah mengenai apa tadi? Fenomena unjuk rasa, Pak, yang terkesannya ikut-ikutan. Fenomena unjuk rasa ya. Kalau dulu memang kita mahasiswa yang sering unjuk rasa. Kami disebut monstran dulu ya. Kalau enggak unjuk rasa sebulan dua bulan kayak ada yang kurang kayak gitu dalam hidup ini, ya kan? Nah, kayak orang makan enggak merokok. Apalah kurangnya ini? Oh, belum demo kayak gitu. Nah, tapi kita punya alasan dan kita punya faktor pendukung yang cukup kuat pada saat itu. Nah, kalau sekarang saya memaklumi kenapa penurunan aktivitas mahasiswa. Karena saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasi sudah banyak. Sistem demokrasinya sudah berjalan tidak seperti kami dulu. Jadi ya maklum saja saya kalau memang ada penurunan aktivitas. Karena sudah banyak cara penyampaian saluran-saluran kalau terjadi sesuatu yang diinginkan oleh mahasiswa. Jadi Bapak, para mahasiswa misalnya kalau tidak puas dengan
dekannya dengan fakultasnya, silakan aja lapor sama Pak Rektor melalui IG Pak Rektor. Kalau tidak salah saya tiap 3 bulan dapat IG dari Pak Rektor, ini masalah, tolong perbaiki, selesai. Jadi mau ngapain demo lagi pada kondisi seperti itu, karena persoalannya sudah selesai. Nah jadi bukan berarti saya tidak akan mengatakan bahwa mahasiswa pressure group yang kalian jalankan sudah mati, bukan. Kalian tetap menjadi kelompok penekan, tetap menjadi pressure group, tapi gunakanlah ilmu kalian untuk menjadi pressure group. Orang yang ilmu hukum, lihat tuh kebijakan banyak yang gak benar, lihat tuh hukum banyak yang gak benar, koreksi dengan ilmu kalian. Orang teknik, pakai ilmu teknik kalian untuk mengkoreksi kebijakan dan lain-lain. Jadi sudah begitu salurannya. Nah kalau kami dulu, common enemy yang kami hadapi jelas, yaitu rezim. Rezim, jelas common enemy-nya. Kalau sekarang, yang kalian hadapi sangat berbeda, tapi justru lebih sulit saya kira. Globalisasi, internasionalisasi, kompetisi yang sangat hyper kompetitif, banyak hal yang kita hadapi yang sebenarnya lebih berat dari yang kami hadapi dulu. Hanya cara menghadapinya berbeda dengan cara kami dulu. Cara kami dulu memang membutuhkan cara semacam itu, tapi sekarang sudah sangat berbeda. Maka pikirkan ulang gerakan-gerakan yang mahasiswa lakukan pada saat ini, tata ulang organisasi supaya sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. Kalau tidak, gerakan ini akan ditinggalkan oleh mahasiswa. Gerakan-gerakan yang sekarang ini tidak populer bagi mahasiswa. Pikirkanlah ulang hal-hal semacam itu. Karena saya melihat ada kecenderungan organisasi-organisasi gerakan mahasiswa yang formal sudah tidak menarik bagi mahasiswa saat ini. Capek, lama tamat, katanya banyak masalah dan lain-lain. Tata ulanglah itu, pikirkan kembali. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bapak, karena ketiga pertanyaan tadi dari tiga orang penanya sudah dijawab semua, maka sesi tanya jawab sudah berakhir. Cuman tadi kan ada beberapa teman-teman lain yang masih ingin bertanya. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk bertanya hari ini, jangan khawatir. Kalian bisa DM langsung ke @bukualdera, nanti pertanyaan kalian akan dijawab langsung kepada Pak Pius. Pak Pius yang akan menjawab langsung, jadi bisa langsung berikan pertanyaannya melalui DM Instagram @bukualdera. Terakhir ini Pak, boleh diberikan closing statement-nya? Singkat saja Pak. Baik, closing statement saya bahwa demokrasi itu tidak didapatkan dengan mudah, demokrasi itu diperjuangkan. Buku ini harus kalian baca karena bagaimana sejarah demokrasi itu didapatkan ditulis lengkap dalam buku ini. Banyak pelajaran penting di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Closing statement dari saya, mari diskusi lagi. Bikin jadwalnya, kan gitu kan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Buat adik-adik, sekali lagi saya ingatkan, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung di DM ke @bukualdera. Dan jangan lupa untuk mengikuti lomba reel serta review bukunya untuk memenangkan hadiah dari Buku Aldera. Ketika kekuasaan sudah menjelma sebagai instrumen pengepul kekayaan dan kepentingan para elit, perubahan sosial hanya mungkin dilakukan dengan meleburkan diri bersama rakyat. Perjuangan demokrasi dan memupuk keberanian untuk bersuara seperti sejarah perjuangan Aldera. Demikian kuliah umum dan bedah buku hari ini, saya kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu, bersama telah kita saksikan bedah buku dan diskusi buku Aldera. Baiklah, para mahasiswa jangan dulu beranjak, karena kita masih ada beberapa rangkaian lagi. Untuk itu dimohonkan untuk para narasumber tetap berada di depan. Mohon izin Bapak? Iya, untuk tetap berada di depan. Melakukan sesi foto. Dan diharapkan kepada yang terhormat Bapak Anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, dan juga Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Murianto Amin, untuk
bersama-sama maju ke depan, kita melakukan sesi berfoto dan penyerahan plakat daripada Universitas Sumatera Utara kepada Yayasan Aldera. Dan begitu pula sebaliknya, penyerahan plakat daripada Yayasan Aldera kepada Universitas Sumatera Utara. Foto terlebih dahulu. Selanjutnya penyerahan plakat daripada Yayasan Aldera yang diserahkan oleh Bapak Pius kepada Universitas Sumatera Utara. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Selanjutnya, ada kenang-kenangan dari Universitas Sumatera Utara, kami menyebutnya mengolusi. Ya, pemberian ulos kepada Bapak Pius Lustrilana. Selanjutnya pemberian cindramata daripada Universitas Sumatera Utara kepada Yayasan Aldera, diwakili oleh Bapak Pius Listriana. Baik, bersama kita menyaksikan sesi pemotretan daripada Bapak Pius Listriana, Rektor Universitas Sumatera Utara dan juga DPR, anggota DPR RI, jajaran wakil rektor dan juga para dekan Universitas Sumatera Utara. Oke, baik, dipersilahkan untuk para tamu undangan kembali duduk ke depan. Oke. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke area photobooth untuk penandatanganan 10 buku Aldera kepada 10 perwakilan mahasiswa-mahasiswi USU yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Pius Lustrilana di photobooth yang ada di lobi gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Dipersilahkan kepada rombongan Bapak Pius dan juga Rektor Universitas Sumatera Utara agar kiranya menuju ke lobi gelanggang mahasiswa. Kegiatan selanjutnya setelah penandatanganan 10 buku dilanjutkan untuk melakukan penanaman bibit pohon simbol demokrasi yang dilakukan oleh anggota 6 BPK RI dan juga Rektor USU. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara Kuliah Umum dan Bedah Buku Aldera Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan dan juga peserta yang telah mengikuti acara ini sedari awal hingga akhir. Tak lupa kami haturkan permohonan maaf apabila terjadi salah kata dan perbuatan. Demikian saya Sana Sasabila Al-Jamru, mohon pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.